Kita peringati pada hari ini untuk Kota Yogyakarta. Yang pertama, kegiatan yang telah kita lakukan dari sebelah kiri di sana ada Lomba Insinyur Cilik, kemudian di sebelah kanan ada penampilan dari potensi dari sekolah-sekolah Nadiriyata Bapak, kemudian dari Gembira Loko So, kemudian dari sebelah sana adalah poster untuk teman-teman adik-adik SMA dan SMK. Kalau tadi pagi sudah diadakan lomba yel-yel, ada 10 sekolah yang mengikuti lomba yel-yel untuk tingkat SMP. Bapak ini sekalian, tema kita hari ini adalah kendalikan sampah plastik, mengurangi sampah plastik dengan penggunaan tumbler. Bapak ini sekalian, di depan sudah kita siapkan tumbler, adalah wadah minum yang bisa dipakai berulang-ulang. Saya berharap Bapak, ya paling tidak kepala SKPD semua di mobilnya ada tumblernya lah. Iya Pak, ya? Mohon izin Pak, di mobil dinasnya itu ada tumblernya semua. Kalau mau rapat tumblernya dibawa. Nanti di balai kota Bapak perlu disediakan air minum, siap air yang siap minum itu Pak, tinggal isi. Paling tidak hari ini Bapak Ibu sekalian tidak membuat sampah yang berasal dari minuman kemasan. Ya, jadi kami tidak menyediakan sampah minuman kemasan. Oke, bersama-sama akan kita ikuti deklarasi gerakan 1000 tumbler. Silakan. Deklarasi gerakan 1000 tumbler. Deklarasi gerakan 1000 tumbler. Kami. Kami. Pelajar. Pelajar. Mahasiswa, mahasiswa, sahabat lingkungan, dan penggiat lingkungan Kota Yogyakarta, bersama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, mengajak segenap masyarakat Kota Yogyakarta, Mari kita kendalikan sampah plastik. Dimulai dari diri kita. Dengan cara biasakan membawa air minum sendiri. Di segala aktivitas. Dengan menggunakan tumbler. Dan bisa digunakan berulang kali. Kendalikan sampah plastik. Ayo gunakan tumbler. Oke, diangkat semuanya, Bapak Ibu semuanya.